terkait kegiatan vaksinasi di Pulau Kalmas, targetnya berapa kira-kira, Bu? Kalau target yang ada, yang sasaran kami, yaitu sebanyak 6.947 sasaran. Kendala saat ini apa, Bu? Kalau kendala saat ini untuk pemberian vaksin itu sebenarnya luar biasa, Pak, ya, kendalanya kami. Melihat dari segi geografisnya dulu, Puskesmas Lubang Kalmas di sini kami ada wilayah kerja kami itu ada 9 pulau. 9 pulau itu terdiri dari satu kelurahan, 4 desa. Ya, dan wilayah kerja kami itu yang terdekat itu perjalanan 3 jam dari Puskesmas, dan yang terjauh itu memakan waktu 9 sampai 10 jam. Dan yang paling kendala di sini, kami sebenarnya tahun ini sudah tidak memiliki lagi anggaran untuk sewa kapal. Iya, untuk sewa kapal. Di Juknis tahun 2021 ini sudah tidak ada dianggarkan itu. Jadi itu adalah salah satu kendala kami. Dan yang upaya yang sudah dilakukan, kami koordinasi dengan para kepala desa untuk bisa diajak kerjasama dalam hal untuk mendatangi wilayah-wilayah kerja kami. Dan alhamdulillah kemarin ini sudah ada 3 desa yang kami koordinasikan untuk datang ke desanya, termasuk Desa Marasende, Desa Kanyurang, dan Desa Dewakang. Alhamdulillah responnya kepala desanya, kami diantar jemput. Ya, itu sebenarnya kendala yang paling berat di kami, yaitu masalah transportnya. Ya, karena andai transport untuk sewa kapal ada di kami, maka kami tidak akan sesulit itu untuk menjangkau wilayah kerja kami. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, ya, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaat dari vaksin COVID ini. Dan itu adalah tugas berat kami. Selalu kami turun untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat apa sebenarnya manfaat dari pemberian vaksin COVID ini. Oke. Seperti itu. Terus sudah berapa persen warga Pulau Kalmas?